Halo, assalamualaikum. Hari ini kita mau jajan. Kita mau jajan di warung Jepang ini, guys. Kira-kira di dalam seperti apa ya? Ayo sini, adek. Nah, kita ambil barcode dulu untuk pesan ya. Jadi di sini tuh ada beberapa spot gitu. Kalian bisa pilih di sini di pendoponya. Atau kalian bisa pilih di sini di tamannya, teman-teman. Untuk parkiran mobilnya luas ya. Kalian juga bisa pilih di taman kecil ini atau di lorong. Karena kita bawa anak-anak, aku akan pilih tempat yang di dalam sini ya. Ini itu ruangannya ber-AC, ada yang lesehan dan ada yang tidak. Kita lihat ya. Disediakan juga beberapa mainan nih buat anak-anak. Sambil kita lihat-lihat menu, Abang dan Ade bisa main di sini. Wah, happy banget. Nah, jadi kalian kalau pesan di sini itu akan dikasih nomor WA kayak gini, terus menunya tuh ada di sini. Lihat dari ini, ada minuman, ramen, kaki inak, kaki gora, anmitsu, cemilan, banyak juga ya. Kita lihat ya. Jadi dia udah nggak pakai buku menu gitu, teman-teman. Ramennya deh, ramennya itu dimulai dari 24 ribuan, bisa tambah topping ya. Oke. Lumayan sih. Untuk minumannya coba kita lihat dari harga berapa ya. Dari harga 13 ribuan aja nih. Ini tuh kayak dessert gitu, SS gitulah. Kita lihat cemilannya coba ya. Cemilannya apa nih? Oh, harganya dimulai dari 12 ribuan. Oh, ada juga nih 8 ribu nih. Ih, murah-murah banget. Nih. Oh, ini kayak sukiyaki gitu deh kayaknya ya. Dimulai dari 34 ribuan. Oh, tapi belum ada menu utamanya coba. Ini tuh oh bento. Dimulai dari 21 ribuan, ya ampun. Oh, ini menu untuk stok makanan di rumah nih, guys. Donburi itu apa nih? Oh, kan mulai dari 32 ribu. Oh, ada kopi juga buat kalian yang suka kopi. Oh, banyak pilihannya. Harganya dimulai dari 13 ribuan. Oh, ada deh 10 ribu nih. Oh, apa nih, shabu? Oh, dia paket nih. Ini bisa sendirian segini, terus bisa barengan. Eh, oke lah ya. Atau mau apa satuan nih bisa nih kalian pilih di sini kalau belum kenyang ya. Dimulai dari 15 ribuan kalian bisa pilih menunya nih. Tapi ini oke juga tuh, 60 ribu udah termasuk daging. Oh, banyak deh. Oke lah. Oh, ini tuh tadi camilan ala Jepang gitu, tapi ada beberapa yang gak ready. Ini nih, ini juga tadi aku udah nanya tapi habis. Kue ikan ini juga habis. Tinggal takoyaki sama ini. Wah, emang murah sih tuh 15 ribuan. Oh, ini sate-sateannya. Dimulai dari 12 ribuan ya. Terus ada sausnya juga tuh. Oke deh, kita pesan ya. Kayaknya kita akan memilih ramen. Nah, ini dia pesanan kita. Sudah datang deh. Nah, kita pesan ramen. Yang satu pedas dan yang dua tidak pedas. Menurut kita kayaknya worth it sih, guys. Dan udah kenyang, saatnya main. Sekarang
sekian dulu ya. Jadi reviewnya dari tempat ini itu super super nyaman, enak dan murah lagi untuk makanan dan minumannya. Kalian bisa coba ya, alamatnya ada di sini.